Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudiar Tanto 88 Tepat Guna Putra. Kikuk. Selamat malam buat pale-paleku semua. Selamat malam buat bule-buleku semua. Dimanapun panjenengan berada ya le. Saya doakan buat pale-pale dan bule-buleku semua yang selalu mengikuti dan menyaksikan setiap video-video saya. Saya doakan rezekinya lancar, sehat dan sukses selalu. Amin rabbal alamin. Dan semoga ya le ya, kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Allah ya rob. Nah, alhamdulillah ya le ya, malam hari ini kita punya Everest ya, buat para penggemar Everest. Kali ini kita punya Everest tahun 2012 Nopol K ya, 4x4. Mobil ini kita buka dengan harga 168 juta. Buat pale-paleku yang berminat, pale bisa langsung WA ataupun telepon di nomor 0821-3665-8682 ataupun di nomor 0813-9005-4708. Kita cek, kita lihat. Ini dia mobilnya. Nah. Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Ford Everest ya le ya, tahun 2012, 4x4 warna hitam ya le ya. Nah, kita bakal cek apa minusnya mobil ini, kita bakal infoin buat pale-paleku semua. Siapa tahu ada pale-paleku yang berminat, pale bisa langsung WA ataupun bisa langsung telepon di nomor 0821-3665-8682 ataupun di nomor 0813-9005-4708. Buat pale-paleku yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol merah dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Buat pale-paleku yang belum follow IG saya @rudiartanto88. Oke, langsung saja ya kita review dari bagian depan. Jadi mobil ini standar ya le ya, karena memang untuk tahun ini Everest itu belum ada rubah bentuknya. Kondisi cat perlu kita salon ya, karena memang ini ada kotoran-kotorannya karena baru datang. Ini kita perlu salon, kita perlu bersihkan saja. Kalau untuk cat bagian depan nggak ada baret ya, jadi utuh. Headlampnya masih seperti baru, grillnya juga masih bagus sekali ya le ya. Terus fog lampnya pun masih api ya. Terus kita geser ke samping, over fender pakai ori ya, over fender pakai ori, pelek ini pakai ring 16 ya. Sebenarnya orinya juga ring 16, tapi pakai ring 16 sudah modif ban ya, jadi kadang ya. Bannya pakai ukuran 265/70. Atas ya, profil sudah bawaan dari Everest ini, Salty ya. Terus talang air juga sudah ada. Footstep ori bawaan juga seperti itu. Cat ya, ini nggak ada yang baret le, mulus ya. Ini hanya kita perlu salon ataupun kita nano keramik pasti benar-benar kenceling sekali mobil ini ya. Terus bagian belakang covernya ban juga ada. Minusnya ya, ini ada sobek, nanti kita bakal rapiin. Terus sudah ada towing barnya juga bagian belakang. Interior nih ya, ini perlu kita bersihkan karena baru datang, nanti kita bersihkan semua dalam-dalamnya ya. Sama lampu belakangnya ini tidak nyala, nanti kita bakal nyalain. Mantap ya, ini jaringnya juga masih ada. Ini ada karpetnya ya, bawahnya nih bersih ya, nanti kita salon semua saja. Stop lamp juga api, emblem belakang juga masih lengkap ya. Nih sebelah kiri juga utuh, mantap. Everest manual 4x4 tahun 2012 ya. Itu untuk bagian luar. Ini bagian dalam ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Jok masih ori. Ini ya, ada bekas minuman. Nanti kita bersihkan. AC-nya double blower ya, sama belakang ya. Nih, mantap. Tempat kacamata juga masih utuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halus mesinnya ya. TDCI ini deh ya. Nih, airbag. Sudah pakai double din. Door timnya juga mulus. Jok-jok belakangnya mah mulus deh. Ini bagian depan kotor ini saja ya. Untuk driver juga masih lumayan bagus nih. Manual 4x4 ya. AC-nya kurang dingin ini. Nanti kita bakal servis juga untuk AC-nya. Kalau untuk mesin wis halus banget ini. Untuk kelas efek dan mantap. Efres XLT ya. Manual 4x4 tahun 2012. Oke. Itu saja ya reviewnya untuk Efres pada malam hari ini. Monggo sekali lagi buat palek-palekku yang berminat kepengen sama mobil ini, palek bisa langsung WA ataupun telepon di nomor 0821-3665-8682 ataupun di nomor 0813-9005-4708. Terima kasih buat palek-palekku semua. Jangan lupa like dan subscribe. Semangat tanpa sambat. Beto Tino, Beto Cerito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk-kikuk.